saya Meiko Resiagian. Saya ibu dari Audrey Samantha Lumban Gaul yang saat ini bersekolah di Stella Maris School Jambi, tepatnya Kindergarten 2. Audrey saat ini berusia 5 tahun 6 bulan. Sedikit cerita, sebagai pendatang dan warga baru di kota Jambi, pada awalnya saya kebingungan mencari sekolah yang cocok buat anak saya Audrey. Dengan niat ingin menemukan sekolah yang terbaik, akhirnya saya mendatangi beberapa sekolah yang ada di Jambi. Saya datang langsung untuk melihat proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Dan pada akhirnya saya memilih Stella Maris sebagai tempat saya, anak saya untuk belajar. Adapun alasan saya memilih Stella Maris School Jambi adalah saat saya melihat proses belajar-mengajar di beberapa sekolah, Stella Maris memiliki metode yang cukup baik menurut saya, baik secara online maupun offline. Alasan kedua, saya sangat kagum dengan visi dan misi Stella Maris, di mana di dalamnya mendorong anak untuk memiliki moral dan karakter yang baik. Tentunya hal ini sangat saya inginkan buat anak saya. Selain menginginkan anak saya pintar, saya juga menginginkan anak saya memiliki moral dan karakter yang baik. Pengalaman yang paling berkesan selama saya bergabung di Stella Maris adalah komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua. Ini sangat saya rasakan sendiri karena anak saya baru bergabung di Stella Maris dalam beberapa bulan ini. Pada awalnya saya galau, apakah anak saya bisa mengikuti metode yang diadakan di Stella Maris, khususnya dengan bahasa pengantar yaitu bahasa Inggris. Saya tahu kemampuan anak saya di bidang bahasa Inggris masih kurang. Pada saat itu saya galau apakah bisa mengikutinya atau tidak. Tapi puji Tuhan dengan metode yang dilakukan di Stella Maris, mereka bisa merangkul anak baru seperti anak saya. Dan pada akhirnya anak saya bisa mengikuti, bisa beradaptasi dengan metode pembelajaran di Stella Maris. Hal ini juga didukung oleh guru-guru yang kompeten dan mampu mengarahkan Audrey untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Dan pada saat ini, setiap memulai pembelajaran, Audrey dengan semangat untuk mengikutinya. Keinginan saya terhadap Audrey, pada saat ini saya menginginkan Audrey mengecap pendidikan formalnya di tempat yang terbaik. Dan pada akhirnya nanti, dia sudah memiliki modal dan fondasi yang baik untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Harapan saya terhadap Stella Maris, semoga Stella Maris semakin up to date dalam pengembangan di bidang pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar di Stella Maris, dan pada akhirnya nanti lulusan Stella Maris mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dalam mendidik anak di rumah, saya sama saja dengan kebanyakan orang tua pada umumnya, saya menanamkan nilai moral, agama, dan tata krama di rumah. Tentunya juga saya mengajari anak untuk disiplin, kapan saat bermain, dan kapan saat belajar. Dan di saat saya mendampingi anak belajar, saya selalu memastikan mood anak dalam kondisi baik, supaya apa yang dipelajari dapat dipahami benar. Saya menyadari setiap anak memiliki tipe jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Untuk itulah, untuk tiap jenis kecerdasan membutuhkan stimulasi dan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai kemampuan optimalnya. Untuk itulah, saya memilih metode di Stella Maris yang sangat cocok buat anak saya. Sukses terus, Stella Maris!